Kita ke informasi lainnya, Saudara. Bapera Provinsi Papua Barat dan Bapera Kabupaten Maibrat bantu memberikan sumbangan kepada pengurus gereja Baptis Philadelphia di Kilo 10 Masuk Kota Sorong dalam peresmian gedung gereja tersebut. Cornelius Kambu selaku Ketua Bapera Kabupaten Maibrat menyerahkan bantuan kepada Gereja Baptis Philadelphia di kilometer 10 masuk Kota Sorong dalam rangka mendukung panitia peresmian yang akan dilaksanakan pada 12 Oktober mendatang. Selain bantuan dari Bapera Kabupaten Maibrat, Cornelius atas nama Bapera Provinsi Papua Barat, Bernard Sagrim, juga menyerahkan bantuan untuk kelancaran peresmian gereja tersebut. Cornelius Kambu mengungkapkan bantuan ini jangan dilihat dari besar kecilnya, tetapi kepedulian dan kebersamaan Bapera untuk membantu sesama umat yang membutuhkan bantuan. Papua Barat, ada titip amplop ini, jangan lihat dari banyak, tapi bagaimana untuk tambah-tambah untuk kegiatan peresmian gereja ya, tanggal 12 bulan ini, bulan Oktober. Dan saya selaku intelektual yang tinggal di sini dengan masyarakat, saya punya yang ada di sini, ini amplop yang saya dengan keluarga di atas ini. Ya, jangan lihat banyaknya ya, kita membantu saudara-saudara kami yang ya dari pegunungan. Kebetulan mereka ada di sini, Gereja Papua, Gereja Baptis Papua di tempat ini. Ya, selalu kami ada dengan orang di Kilo 10 sini. Dan mereka kebetulan datang menyampaikan ya, bahwa acaranya nanti tanggal 12. Jadi, jangan lihat dari ini, tapi sesama ya, kita membantulah untuk kepentingan. Saya selaku ketua ya, Bapera Kabupaten Maibrat, mewakili ketua Bapera Provinsi membawa sumbangan dari Ketua Bapera Provinsi sekaligus saya juga selaku Ketua Bapera Kabupaten Maibrat, terlebih khusus lagi selaku keluarga yang tinggal di sini, ada bantuan yang saya juga kasih. Sementara Bendahara Panitia Peresmian Gereja Philadelphia, Kota Sorong, Deprominda menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Bapera Maibrat dan Ketua Bapera Provinsi Papua Barat yang adalah mantan Bupati Maibrat karena dengan rela telah membantu pihaknya dalam peresmian nanti 12 Oktober mendatang yang rata-rata jemaatnya adalah dari daerah Pegunungan Tengah. Masyarakat Pegunungan Tengah ada di Kota Sorong, lebih khususnya dari Papua, ada di Kota Sorong Gereja Baptis Philadelphia di tempat ini. Kami sangat banyak terima kasih kepada Kakak Ketua Bapera Kabupaten Maibrat dan maupun provinsi dan Bapak mantan Bupati Maibrat, Bapak Sagrim, kami ucapkan terima kasih banyak. Dan Bapak berdua di mana pelayanan untuk perjuangan untuk di Papua, Tuhan Yesus memberkati. Wah, kami dari lebih khusus dari mahasiswa Pegunungan Tengah ada di Kota Sorong dengan masyarakat Kota Sorong, lebih khusus dari Pegunungan Tengah, kami banyak ucapkan terima kasih dan kami akan jalan sama-sama dengan kami membantu kami dalam kerja Baptis Philadelphia ini. Semi Vencalang.